Halo Sobat Wisata, kabar baik bukan? Welcome back di channel favorit kalian Berwisata TV. Siapa sih yang tidak kenal Pulau Dewata Bali? Atau jangan-jangan saat ini sedang liburan di sana? Bicara soal Bali, pasti tak lepas dari ibu kotanya Denpasar yang menjadi pusat kegiatan bisnis sekaligus destinasi wisata. Tak akan habis waktu sehari menjelajahi semua objek wisata di sana. Untuk melepas penat, Sobat Wisata tentu sangat membutuhkan akomodasi nyaman dan strategis dekat dengan pusat kota. Deretan penginapan, baik hotel berbintang maupun hotel budget, tersedia di kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur tersebut. Sekitar 20 menit perjalanan dari pusat kota Denpasar, Sobat Wisata dapat menemukan akomodasi nyaman yang menjadi referensi jika ingin berpergian di daerah Seminyak. Apalagi kalau bukan The Yogasari Seminyak Hotel. Sebelum lanjut menelusuri penginapan yang satu ini, ayo like video dan share ke media sosial untuk menambah listing hotel rekomendasi yang wajib dikunjungi. Sudah diklik belum? Kalau sudah, saatnya klik tombol subscribe dan loncengnya agar Sobat Wisata menjadi orang pertama yang akan mendapatkan tayangan terupdate dari Berwisata TV. Lokasi The Yogasari Seminyak memang cukup jauh dari jalan raya. Tepatnya di Jalan Dewi Saraswati 3, Blok 2, Nomor 9, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Meski berada di area kompleks perumahan, titik koordinat penginapan ini sudah tertera di Maps. Cukup menelusuri jalan besar Sunset Road dan mengikuti petunjuk yang tersedia. Nuansa asri akan langsung terlihat sejak pertama kali menginjak The Yogasari Seminyak Hotel. Betapa tidak, para tamu akan dimanjakan dengan tanaman hijau di sepanjang jalan masuk menuju penginapan. Bagi sobat wisata yang merindukan ketenangan, nampaknya The Yogasari Seminyak Hotel adalah akomodasi tepat liburan selama di Denpasar. Kawasan pantai memang menjadi daya tarik utama jika mengeksplor Denpasar. Tenang saja, The Yogasari Seminyak begitu dekat dengan salah satu pantai populer di Denpasar, yakni Pantai Double Six Seminyak. Sobat wisata dapat menikmati indahnya matahari terbenam sekaligus bersantai dengan hiburan live music. Soal makanan, sobat wisata tak perlu cemas, karena terdapat tempat makan yang cukup terkenal, tak lain adalah bakso Tenda Biru. Tak sedikit penjual yang menawarkan makanan ringan seperti jagung bakar dan lumpia khas Bali pada para pengunjung pantai. Jika ingin mencoba ke pantai lainnya, sobat wisata juga dapat menuju Pantai Kuta yang berada kurang lebih 6,6 km atau sekitar 20 menit perjalanan dengan lalu lintas normal. Nah, soal fasilitasnya tak perlu diragukan lagi. The Yogasari Seminyak Hotel menawarkan beberapa tipe kamar dengan harga terjangkau, seperti Superior Room 1 dan 2 yang dilengkapi 1 double bed, akses wifi, pembuat minuman, AC, serta toilet dengan shower dan water heater. Belum lagi fasilitas penunjang yakni dapur, kulkas, dan teras untuk para tamu. Selain itu, terdapat fasilitas umum yang tersedia meliputi kolam renang, serta kafe dan bar.
Untuk semua fasilitas yang ditawarkan, Sobat Wisata hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp300.000 sampai Rp350.000 per malam. Super lengkap dan terjangkau, bukan? Sobat Wisata dapat langsung reservasi terlebih dulu dengan memesannya melalui salah satu situs booking online. Sementara, untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan tarif atau ketersediaan akomodasi, Sobat Wisata dapat menghubungi pihak pengelola melalui nomor 0361-934-2868. Segera listing The Yogasari Seminyak Hotel menjadi akomodasi nyaman saat liburan di Denpasar, Bali. Tak terasa ya, sudah saatnya kami pamit nih. Stay tune terus di channel Berwisata TV berikutnya, karena masih banyak pilihan video menarik yang sayang jika dilewatkan.